Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan belusukan ke Pasar Gotong Royong, Magelang, Jawa Tengah. Belusukan ini dilakukan usai mengikuti agenda retret Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Magelang. Dalam kunjungan memantau stok dan harga sembako tersebut, Gibran disambut antusias warga dan berkesempatan memborong sejumlah makanan. Ratusan warga berdesakan untuk dapat bertatap muka dan berjabat tangan secara langsung. Bahkan banyak warga yang rela menunggu lama agar mendapatkan susu, buku maupun sembako dari orang nomor 2 di Indonesia tersebut. Mariyati, salah satu warga Tegalwaru, Magelang, mengaku sudah menunggu sejak pagi hari. Ia berharap dengan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Indonesia dapat lebih maju dan selalu memperhatikan warganya. Yang enggak punya gitu ya.